gak nonton lo ya. Misi, misi. Ya, mana ya dari kantor ini? SMK 40 Jakarta. Kenapa tiba-tiba nanya emang? Kemana? Bagus. Oh, sekalian pulang. Sekolahnya di mana? Matraman. Daerah Matraman. Terbantu gak ada nanya mati ini? Oh, ke sekolah. Terbantu ya? Oh iya, mudah-mudahan dijaga terus kebersihannya ya. Yang paling penting harus dijaga sama-sama. Gimana rasanya pulang kerja terus naik MRT? Menurut saya sih oke ya, karena pulang kerja salah satunya capek. Sini, Mbak. Berdirinya di sini biar kelihatan gitu loh, Mbak. Ya. Pulang kerja naik MRT enak apa enggak? Enak, enak. Adem. Kenapa enaknya? Enak, adem. Juga apalagi nih pertama kali ya di Bali, jadi seru sih, seru. Seru. Bersih lagi. Bersih juga. Dingin. Dingin, adem dia. Adem. Secara harga oke gak harga? Cocok. Wais, mantap kalau harganya oke di kantong. Buat para pekerja-pekerja yang bekerja di Jakarta kan berarti aman gitu ya. Secara waktu juga jauh lebih cepat. Iya, jauh lebih. Biasanya juga. Biasanya ke kantor butuh waktu berapa lama? Sekitar 1 jam lah. Sekarang? Bisa mungkin 15-20 menit. Dari 1 jam biasa ke kantor sekarang 15-20 menit? Iya. Waduh, menghemat waktu lah ya. Jadi gak terlalu stres di jalan dengan macet-macet dan lain-lain. Itulah kenapa pentingnya untuk memanfaatkan MRT sebagai salah satu alternatif kendaraan untuk dipakai bersama di wilayah DKI Jakarta. Ya. Jadi mau nonton film masih bagus ya. Jangan nonton ke kantor. Ya. Wes, terima kasih banyak. Sering nonton berarti. Dan enak ya Pak ya. Bapak bekerja juga di wilayah Sudirman atau sekitarnya? Sekitarnya. Sekitarnya ya Pak. Jadi ini dalam rangka pulang. Pertemuan. Pertemuan.